Hi guys, welcome back to Bergadget. Ini adalah Pico 4, sebuah VR headset. Untuk pengetahuan korang, Pico adalah satu brand yang memang dah matang, memang dah masak untuk buat VR headset macam ni. Jadi apa yang ada dekat Pico 4 ni bagi aku adalah satu perkara yang sangat menarik lah. Dan ini adalah masa yang sangat sesuai untuk cuba VR headset ni sebab Pico 4 ni dia secara rasmi masuk dekat pasaran Malaysia. Ini pertama kali VR headset daripada Pico ni dia rasmi untuk pasaran Malaysia. So anything happen dekat korang punya Pico ni, in case dah beli, tak ada masalah lah sebab warranty semua kita boleh settle dekat dalam Malaysia je. Tak perlu nak shipping dekat luar negara. Dan antara sebab lain kenapa aku rasa ini adalah masa yang sangat sesuai untuk kita cuba, untuk kita beli Pico 4 ni, adalah disebabkan harga jualan dia. Harga jualan dia adalah harga yang affordable lah, harga yang mampu milik, yang mana ia bermula dengan RM1,699. Walaupun ini adalah VR headset aku yang pertama, tapi sebelum-sebelum ni aku ada survey VR headset yang lain dan harga dia memang melampaui bajet lah. Tapi untuk Pico 4 ni, serius dia punya harga dan apa yang korang akan dapat dekat Pico 4 ni, serius berbaloi. Jadi sekejap lagi kita akan cuba untuk main game. Of course, beli ni untuk main game dan tengok movie. Fun fact, sepanjang menggunakan Pico 4 ni, 30% je aku main game. Lagi 70% aku lebih kepada tengok movie, layan Netflix semua tu, layan YouTube. Aku memang gunakan Pico 4 ni. Tapi sebelum tu, aku nak share dulu dia punya penggunaan bateri dan berapa lama untuk kita charge penuh dekat VR headset ni. Jadi untuk ketahanan bateri dekat Pico 4 ni, memandangkan aku ada gunakan dia sebagai dua cara, yang mana main game dan juga tengok movie. Okay, sepanjang gunakan dia untuk tengok movie, dia punya bateri boleh bertahan dalam sejam 50 minit sehingga 2 jam. Nak lebih daripada tu, memang susah dapat lah. Dia akan habis dia punya bateri. Dan untuk main game pula, main game ni aku tak pernah lagi habiskan sampai daripada 100% sehingga kosong. Tak pernah lagi sebab tak larat weh. Main game pun dia boleh jadi pening, penat semua tu. Kalau aku pernah main lah selama dalam 40 ke 50 minit, bateri dekat Pico ni tinggal dalam 30 ke 40%. Dia punya bateri tak tahan sikit lah. Dalam 2 jam lah. Kalau main game aku rasa dalam 2 jam ke 2 jam setengah dia boleh tahan. Sebab ada beberapa review lain, dia kata untuk dia punya bateri ni boleh bertahan sehingga 3 jam. Aku tak pernah dapat lagi lah sepanjang gunakan Pico 4 ni, dia boleh tahan sehingga 3 jam. Paling kuat pun 2 jam setengah untuk kalau main game dan juga tengok movie. Dan untuk charge penuh pula daripada 0% sehingga 100%, dia masih dalam 2 jam. Jadi 2 jam untuk kita guna dia dan 2 jam untuk kita charge. Sebab dalam kotak pembelian kita akan dapat pengecasan sepantas 20 watt sahaja. Dan untuk dia punya controller ni, so untuk dia punya controller ni, dia punya bateri bukan rechargeable. So kita kena guna bateri double A. Okay, kita kena guna bateri double A. Kalau dah habis kena beli baru. Jadi untuk dia punya bateri ni lama juga. Kalau tak silap aku dah guna seminggu lebih, dia punya bateri masih ada lagi lah. Dan in Pico nanti aku akan tunjuk lah macam mana kita nak tengok dia punya bateri percentage dekat dia punya controller ni. Dan antara perkara yang aku suka tentang Pico 4 ni adalah dia punya keselesaan dia. Sepanjang gunakan Pico 4 ni, serius selesa gila. Aku tak pernah rasa rimas, tak pernah rasa beban dekat aku punya muka ataupun dekat aku punya hidung ni. Memang selesa lah, memang best lah gunakan Pico 4 ni. Aku rasa mungkin disebabkan dia punya keseimbangan depan dan juga belakang. Kalau korang tengok dekat belakang dia ni, dia lebih kurang besar dia sama macam dekat depan. So mungkin sebab tu dia punya keselesaan tu terwujud lah sebab dia punya depan dan belakang dia seimbang. Contohlah kalau belakang ni dia buat nipis ataupun dia buat tali je untuk ketatkan, mungkin akan jadi beban kalau kita buat kalau kita main game yang bergerak, game yang lompat semua tu. Dan kalau korang tanya kalau pakai spek mata boleh ke main Pico 4 ni, of course lah boleh. Dia takkan lupakanlah benda tu sebab
in case dia punya default setting ni pun, korang still boleh main gunakan spek mata. Tapi kalau korang punya spek mata tu jenis yang tebal ke yang besar, jangan risau juga sebab dia ada bagi extra, apa dia panggil lah, extra untuk ruang ni lah. Cara dia nak pakai pun senang, tinggal cabut je dia punya ni and then masukkan dia punya untuk spek mata ni lah. Dia memang khusus untuk korang yang memerlukan dia, sebab kalau kita dah pasang ni, dia akan berikan ruang yang lebih besar lah dekat dia punya tempat melihat ni, dekat dia punya mata ni. Jadi korang jangan risau kalau korang adalah seorang yang rabun, sebab korang still boleh layan, boleh enjoy untuk main game Pico 4 ni. Okay, sekarang kita nak cuba main game dan tengok movie dekat Pico 4 ni. Dan kalau korang beli Pico 4 ni daripada dia orang punya official retail, bukan beli second hand daripada orang, korang akan dapat game percuma. Aku tak sure sekarang dia orang masih ada lagi bagi ke tak. Tapi kalau aku perasan dekat Facebook, dekat Shopee tu, bila tengok seller tu, dia dah tulis siap-siap lah yang kita akan dapat game percuma bernilai RM300 ke RM400 kalau tak silap. Dan game percuma yang dia bagi tu serius best gila. Dan aku ada beberapa game jugalah yang aku beli untuk explore dia lebih mendalam. Alright, so tanpa berlengkap masa lagi, jom kita tengok macam mana dia punya in-game. Korang boleh screen record, boleh buat live streaming. Memang banyak lah fashion dia. Jadi, jom try. Okay, ini adalah benda yang pertama yang kita akan nampak kalau masuk dalam dunia VR ni. So, first thing first, kita akan set up dulu dia punya station boundary. Okay, macam ni adalah default punya setting. And kalau tempat korang main tu tak ada ruang yang besar, so kita boleh custom dia. Kita custom dia. Okay. Kita boleh custom boundary. Ikut ruang yang ni lah. Ruang yang korang ada. Tak perlu besar pun dah okey lah untuk main VR ni. Okay, kita akan continue. Then enter VR world. Let's go. Okay, inilah dia pandangan pertama yang korang akan lihat selepas masuk dunia VR. Okay, jadi kat belah sini ada jam. Okay, ni ada quick setting dia. Okay, belah sini ada jam, ada wifi, ni ada tunjuk bateri. Nampak bateri aku sekarang 81%. Dan kat sini kita boleh tengoklah kita punya battery controller. And cara lain untuk tengok kita punya battery, selain daripada dekat menu setting ni, kita boleh tengok dekat, langsung terus dekat controller, nampak? Yang belah kiri jauh dia penuh, belah kanan dia dah kurang, sama macam depan ni. Sebab aku banyak gunakan belah kanan berbanding belah kiri. Jadi, ini adalah setup. Benda ni friendly ya, dia punya ni. Friendly user, memang senang korang nak faham. Okay, dan macam environment ni, dia bukannya satu je. Dia ada banyak, nanti korang tengok ya, aku tunjuk. Okay, so kat sini nak tukar dia punya environment. Tada! Nice kan? Okay, kita okay lah, pilih yang ni je. Alright, kita kalau nak download, nak tengok game apa, boleh terus pergi dekat store. And then boleh download lah game. Ada game yang berbayar dan ada game yang percuma. So, okay, tengok jap. Untuk game percuma pun banyak, kau jangan risau. Banyak yang best juga. Boleh cari je game apa yang korang nak main. Dan nanti kita akan tunjuk macam mana aku layan movie menggunakan VR headset ni. Function though, yang movie tu memang best part lah. Alright, kita try dulu game yang korang akan dapat, gift pack yang korang akan dapat lah bila beli Pico. Okay, nice gila game ni. Ni game sukan, boleh main multiplayer, boleh main dengan kawan dan boleh main Welcome dengan... Welcome to All in One Sports VR. Okay, dan dia boleh main dengan random people jugalah. So macam kat sini ada badminton, dart, bowling, boxing, apa ni? Apa, softball eh? Okay, lepas tu ni ada golf, macam-macam lagi lah korang tengok, ada tenis, memanah. Okay,
Dan kita korang juga boleh customize korang punya avatar. Nampak? Boleh tukar-tukar dia. Tinggal campak-campak je. Nice kan? Topi tengok. Oh, okay. kita boleh customize lah orang kita. Okay. So, game favorite yang aku selalu main, pingpong. Sorry lah, gerak lagi sangat. Okay, game pingpong kita main. Okay, untuk multi ni, kita tekan. Kita akan jumpa random people yang tengah main lah. Macam kalau tengok ni, ramai orang tengah main. So kat sini ada Asia, dia ada Europe. Sekejap, ada orang main tak? Eh, kalau tak ada orang main, dia akan terus pergi ke AI lah. Which is not bad jugalah. Nampak? Dia terus pergi ke AI. Tak apa, kita try dulu lawan AI. Okay, nampak? Oh, ada orang lah. Ho. Halo, halo. Oh, my service. Insya-Allah, bang. Insya-Allah, insya-Allah. Duduk mana, bang? Oh, tak jaya. Steady. Oh. Hai. Oh, net. Nice. Woo. Padu di smash. Huyo. Terkejut bila landing tu. Alright. Power brother ni. So, macam itulah kalau main game pingpong. Terlayan pula. Kalau main pingpong dengan orang macam itulah dia. Boleh borak-borak kan. Tapi sepanjang aku main ni, kalau main random, ramai jugalah orang Malaysia yang aku jumpa. So maknanya ramai dah orang Malaysia yang pakai Pico ni. Jadi korang takkan rasa bosan lah main seorang. Okay. Game lain pun lebih kurang sama je. Korang main boxing ni pun best juga. Okay, sekarang kita nak go for tengok movie. Macam mana aku layan movie menggunakan VR ni. Let's go. Okay, untuk layan movie dekat Pico ni, dia ada dua. Satu yang percuma, Pico Browser ni. Satu lagi yang berbayar lah, Virtual Desktop. Virtual Desktop ni kita kena connect dia dengan kita punya PC. Untuk Pico Browser ni, dia cuma boleh tengok YouTube sahaja. Okay, macam ni kita try tengok YouTube. Okey. Iklan pula. Jadi macam inilah kita akan nampak dia punya view. So tengok YouTube menggunakan Pico. Memang besar gila. Ni abang Muaz kita. Lama. Muaz dah besar kan. Tengok dalam ni lagilah besar. Okey, internet slow. So macam inilah view dia. Nampak kita boleh layan sampai resolusi 4K, memang sedap. Memang nampak lah semua detail-detail ni memang nice gila. Jadi ini dekat dia punya Pico Browser. Dia tak boleh tengok Netflix. Aku dah cuba untuk tengok Netflix kat sini, tapi tak boleh. So cara dia, kita kena beli Virtual Desktop. Dan aku dah usah dia punya app semua. And willing to pay lah. Aku rasa dia memang sangat baloi untuk kita subscribe.
Jadi kat sini macam-macam aku boleh buat, juga movie sebab connect dengan PC kan. Alright, dia dah connect dengan PC. So kita akan terus tengok macam mana dia kalau tengok Netflix. Netflix ni pun tak boleh lama sebab nanti kena copyright. Okay, kita tengok dulu dia punya resolusi macam mana. Nice, start nice. Okay, nampak tak? Ha, that's why aku banyak habiskan masa tengok movie berbanding main game. Sebab memang best gila layan movie kat sini. Lah kena pula kan, bilik ada aircon, lepas tu duduk kerusi selesa, tengok macam ni, macam dekat wayang. Dan dia punya environment ni bukan kat sini tau, bukan kat sini semata-mata. Kita boleh tukar dia. Okay, first yang ni aku nak tunjuk. Ni biasa je, ha, memang gayat. Okay, lepas tu ada home cinema. Memang nice gila. Okay, ada home theater. Nampak? Ni apa ni? Ni dark cinema. Oh, betul-betul dark ni. Auditorium. Okay, computer room. Haa, nampak? Nice gila. Okay. Boleh bergerak guys. Oh, terkeluar. Okay, so macam inilah dia untuk dia punya apa ni, computer room. Okay, lepas tu ada modern apartment. Ha, macam inilah nak tengok dekat PC dia pun boleh. Nampak? Memang nampak real. Okay, next dia ada apa ni? Sekejap eh, Netflix kena matikan dulu, nanti kena copyright. Dasar Netflix. Okay. Dan seterusnya, gaming room. Yang ini boleh jadikan inspirasi korang. Tapi bilik tak ada aircon. Mak, ada PC semua, memang minimalis. Dan ni aku punya favourite lah, personal theater. Okay, nampak ada projector, pintu keluar. Ha, nice kan? So that's why aku habiskan banyak masa tengok movie berbanding main game. Okay, nampaknya itu saja kita punya percubaan. Dan kalau ada game yang best dekat Pico ni, mungkin aku akan buat dedicated video lah untuk game yang aku nak cuba tu. Sebab ada beberapa game yang menarik yang akan dibeli. Contoh macam game mancing ni. Nampak? Ada game lain lah, game-game zombie tu, nanti aku akan belilah. Lepas tu kita akan buat video. Kalau korang nak tengok game apa, lepas tu nak suruh aku buat video untuk game tu, boleh juga. Tinggal download je Pico VR dekat App Store ataupun Play Store. And then, tengok je game apa dalam tu. And just drop comment game apa aku nak try. Macam zombie ke kan? Fun juga. Baiklah, kesimpulan dia, Pico 4 ni ada satu VR headset yang berbaloi untuk kita beli. Kalau nak bandingkan harga jualan dia dengan pesaing yang lain, memang jauh lebih mahal lah yang lain tu. Dekat Pico 4 ni, aku boleh katakan harga dia harga yang affordable, harga yang baloi. Dan boleh katakan harga yang mampu milik untuk dunia VR, dunia headset VR macam ni. Dan banyak perkara yang aku suka dekat Pico 4 ni, salah satunya adalah dia punya headset ni sangat selesa. Mungkin tak ramai orang yang macam aku ni yang mementingkan keselesaan berbanding keseronokan. Sebab kalau seronok tapi tak selesa, jadi tak best lah. Tapi kalau selesa plus benda dia memang seronok, dia jadi lebih best lah kan. Lepas tu benda yang aku rasa berbaloi gila untuk kita beli adalah dia punya kualiti resolusi tu. Dia punya resolusi 4K, memang nak tengok movie, nak main game, semua rasa shock gila. Tak rasa macam pixelated sangat, tak rasa macam kuno. Dia punya grafik tu memang best lah sebab dah 4K punya grafik. Jadi macam korang tengok tadi, dan macam aku cakap tadi, aku lebih layan movie berbanding main game. Agak pelik guna VR ni tapi untuk layan movie. Tapi itulah benda tu yang buatkan aku rasa puas, rasa seronok. So aku lebih banyak luangkan masa untuk tengok movie macam dekat wayang. Nice kan? Okay, cuma kekurangan dia adalah dia punya bateri lah. Bateri dia kurang tahan sikit. Kalau nak movie marathon memang tak boleh. Kalau tengok satu movie yang duration dia 2 jam, sekali satu movie je dah kena charge semula. Apalagi nak
nak layan Korea 3-4 episod sekali, ya, memang susah kan. So bagi aku, everything is good untuk Pico 4 ni, daripada harga jualan dia, daripada quality dia, daripada build quality juga memang nice gila. And dia punya controller pun nice, dia punya bagi feedback, button dia semua sedap. Cuma bateri dan juga pengecasan dia yang agak slow. For the rest, bagi aku ini satu benda yang sangat berbaloi untuk kita spend dan untuk rasa satu pengalaman main game yang berbeza dari yang biasa. Main game kat 4 rasa biasa je, tapi dekat ni korang akan rasa satu yang luar biasa lah. Jadi nampaknya saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.